Pak Jokowi sempat ngasih selamat ke Prabowo gitu kan secara langsung. Itu gimana? Teman-teman dari PDI Perjuangan juga memberikan selamat. Siapa aja mas dari PDI? Siapa aja yang dari PDI? Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan selamat kepada calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka karena unggul berdasarkan hasil quick count sementara Pilpres 2024. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Gibran merespon santai soal ucapan selamat itu. Menurut Gibran, ucapan selamat yang diberikan Presiden Jokowi merupakan hal biasa. Dikutip dari Kompas.com, ia tak menganggap ucapan selamat itu sebagai tindakan luar biasa. Putra sulung Presiden Jokowi ini menambahkan, ucapan selamat tersebut tidak hanya disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dirinya juga mengaku telah mendapat ucapan selamat dari teman-temannya di PDIP. Namun dirinya enggan menyebut siapa saja teman dari PDIP yang memberikannya ucapan selamat. Diketahui Presiden Jokowi sebelumnya mengaku telah bertemu dengan Paslon 02. Mereka bertemu tepat di hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari malam. Menurut Kepala Negara, ia saat itu datang bersama 3 orang yang enggan disebutkan namanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.